Yang punya mobil kalau sering berpergian sering-sering dicek ya, pentilnya, anginnya, karena ini baru diisi cairan tubeless ini 6 botol bagi 4. Jadi buang. Botol bagi 4 ya, ini kasusnya lagi sudah diisi tapi kok kayaknya ada gelembung udara samping pentil ini. Kalau kalian bisa denger nih ya, ini walaupun sudah diisi cairan tubeless, kalau posisinya pentil kalian tidak cek, nah biasanya yang aus di sini. Percuma diisi cairan kalau anginnya keluar lagi dari sini. Diisi cairan kan untuk nutupin lubang halus nih. Nah, kasusnya ini ternyata di sini ya. Jadi solusinya itu pentil harus diganti. Tadi saya udah isi 4 ban, tiganya ini pentilnya bermasalah, bukan karena pentil dalamnya, bukan, tapi bagian samping pentilnya sini nih. Jadi kalau kalian berpergian sering-sering dicek ya geng ya, takutnya di jalan kena trouble, kasihan. Ntar aku kasih lihat ininya, apa sampingnya itu pentilnya. Oke. Taruh tidur dulu bang. Taruh tidurkan dulu. Nah, ini ya. Nah, sampingkan bang. Ini melutur bos. Oke, salah dia, udah aus, harus diganti. Karena kasus terakhir itu kondisi bannya sehat, cairan udah diisi, tapi kok masih kempes. Nah, masalahnya ternyata di situ. Nah, ya, ganti itu, ganti yang baru. Biasanya ini kan ini karet. Kalau ini ada jangka waktunya biasanya. Kalau lama nggak dicek atau apa, ini pinggirannya sini retak-retak ini biasanya. Expire dan juga kering biasanya, mati karetnya. Potong, ganti. Ini yang aus nih, mati karetnya. Oke.
Bismillah, udah isi cairan, udah ganti pentil, udah cek semuanya aman, insya Allah aman. Karena sebelum perjalanan memang harus selalu pastikan cek-cek ya, cek kendaraan, cek ban, cek mesin, nah, ada airnya radiator atau kosong, air wipernya, jangan lupa. Oke, demikian. Terima kasih. Mantap.